Super unik kemarin itu, jadi aku mau nyoba di muka aku sekarang. Karena kan baru swatch aja nih, jadi sekarang aku mau nyoba di muka aku. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat hari buruh untuk semua pekerja di Indonesia, maksud saya sendiri bekerja. Semoga apa ya di hari buruh ini perusahaan-perusahaan nih makin taat lagi untuk mendaftar pekerja-pekerjanya di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Serikat Buruh Singapura. Cukup intermezzo saja. Jadi kita lanjutkan ke makeup kita hari ini. Aku langsung taran di sini udah ada satu kumpulan. Ini yang isinya kemarin yang udah kita unboxing sama-sama. Si bungkusnya ini aku sayang banget mau buang, jadi aku manfaatin buat tempat makeup aku. Ada ini, tapi mungkin nanti aku nggak cuma full pakai produk dari Tony Moly aja, karena Tony Moly sendiri kan nggak lengkap semuanya itemnya tuh ada di koleksi ini gitu. Jadi mungkin beberapa nanti aku pakai yang produk yang lain. Ya, langsung dicoba aja. Langsung aja ya teman-teman, aku langsung pakai base dulu. Aku pakai yang Chanel. Ini jarang banget aku pakai karena dia berminyak gitu sih aku ngerasanya. Oh iya. Gitu nih sambil curhat aja ya. Sambil curhatnya teman-teman, banyak banget ternyata video yang aku bikin kayaknya komentar banyak itu adalah tentang Tabita. Kalian bisa scroll kalau belum lihat videonya, itu yang video-video awal banget aku nyoba bikin-bikin video di YouTube. Terus banyak yang paling banyak ditonton dan di komen itu adalah tentang si Tabita ini. Kebanyakan itu berceceran. Jadi kayaknya perlu aku tegaskan lagi ya, aku di sini tuh cuma sharing aja. Jadi aku bukan jualan ya teman-teman. Aku sebenarnya juga agak ragu-ragu bikin video. Karena menurut aku memang agak riskan, itu kan belum .com. Jadi aku tuh bukan mau promosikan, tapi aku tuh mau sharing gitu loh. Jadi kalau perkara kalian mau pakai ya udah, enggak ya enggak apa-apa gitu. Jadi aku juga bukan penjual, aku berarti konsumen. Dan aku tuh mau sharing ke kalian gitu. Jadi yang komen nih kadang-kadang apa ya, menempatkan aku tuh sebagai penjual. Dijawab kok ya nggak enak, tapi kalau jawab ya kayaknya nggak kapasitasku buat jawab gitu. Aku cuma mau sharing apa yang aku pakai gitu, pengalamanku aja itu ya teman-teman. Atau perlu aku bikin videonya lagi tentang si Tabita ini, ke sekarang udah ada lumayan lah ya aku ngeditnya gitu biar aku masih pakai HP. Udah selesai pakai base, jadi dia tuh lebih ke namanya aja tuh illuminating base gitu, jadi kayak menyamarkan tulang dan wajah, jadi kelihatan lebih cantik sih. Tapi itu dia hasilnya tuh kayak glowy becek basah gitu. Terus aku langsung pakai si Hot Covered Up Cushion. Ini yang nomor 02, ini SPF 50+, PA++++.
tumben nih aku dap, apa punya cushionnya tuh rada coklatan gitu loh. Kelihatan nggak bedanya? Ini apa finishnya itu dia yang dewy gitu loh, kelihatan kan di kamera kelihatan glowing. Ini basah banget kalau dipegang, benar-benar ngejiplak di sini. Kayak foundation yang warna gelap gitu sih. Kayaknya kalau mau buat di pergi-pergi kayaknya aku gak bakal pakai ini deh. Ini kayaknya memang karena kulitku juga lagi ngelupas, kelihatan gak sih? Di sini tuh nggak mau ngeblend. Tapi untuk warna sih aku coba, karena maksudnya nggak keputihan gitu. Biasanya kan aku pasti walaupun ngambilnya yang paling murah, yang paling gede gitu, tetap jatuhnya keputihan gitu. Tapi kalau ini enggak sih. Ya udah selesai, ini hasilnya. Di kamera tuh jauh lebih bagus tau teman-teman, kelihatannya coveragenya tuh kelihatan bagus. Mungkin tetap ada filternya kali ya. Ini aku pakai kamera depan dari Samsung S9 Plus. Kalau aku lihat langsung di kaca nih, ini sebenarnya tuh pori-porinya amat sangat kelihatan banget. Masih kelihatan banget sih. Kelihatan nggak sih ini? Karena emang pori-poriku juga gede banget sih, mungkin kayak butuh berlayer-layer gitu kali ya sampai nggak kelihatan. Terus untuk blushnya aku mau coba pakai lip sauce ini, karena konsistensinya dia cair banget, dan kemarin aku coba di tangan tuh bagus. Ada yang oke, dia bisa di blend tapi bekas kepulan apa sih, titik-titik yang aku kasih tadi itu ngebekas. Nah ini kayaknya ngebekas ya ini ya. Waduh, padahal tuh cukup bagus kan sih, kan? Ini ngebekas titik-titik di sini. Cepet banget ini berarti. Aku coba yang lain ya. Aku coba yang kemarin ini, yang dari Lucky Box. Thank you.
nanti masih aku mau pakai blush juga yang aku suka banget ini, tau baunya enak. Jadi aku sih itu sih melihat video-video dari yang influencer gitu, kalau mereka tuh make up-an pas pakai cushion atau foundation itu pakai yang cair dulu, terus ntar kalau udah dibedakin tuh pakai lagi tapi yang powder. Untuk bedaknya maksudnya aku pakai yang Coca-Cola, Face Shop X Coca-Cola, itu oil clear blending. Makeupnya malam ini menjadi makeup dewy. Ya dewy ya namanya. Tapi langsung kelihatan matte nih pakai ini. Tapi jadi kelihatan banget titik-titiknya. Enggak apa-apa dia. Ini juga baunya enak banget tau. Wangi bedaknya. Oke, next. Karena ini produknya dia nggak terlalu banyak, jadi kayaknya cepet banget sih ini videonya. Ini aku pakai yang Hot Edition Nudel Blusher. Kayak apa ya? Wow! Ini namanya make up apa tuh? Makan Samyang kepedesan. Merah membara. Oh iya sih. Tapi bagus tau. Dramatik. Ini sih kalau misalnya buat jalan mungkin sih kalian cukup ambil sedikit aja sih. Tapi kalau buat foto-foto gitu emang dramatik sih. Dramatik membara. Aduh gak mau ini nih. Ngelupas. Jadi ini bukan salah produknya ya. Ini memang lagi ngelupas sih kulit di ini. Aku mau pakai yang nodal blusher yang apa namanya carbonalite bedding filler. Kayaknya pas dicoba di tangan kemarin nggak ini tahu, nggak kayak highlight gitu ya. Warnanya kayak putih doang gitu, tapi ternyata bagus sih. Hai. Aku mau rada lebay malam ini. Ininya, makeupnya. Ini cuma di sini doang. Bagus sih.
Ini nggak ada produk Shindo-nya sih, kalau yang punyanya si Tony Moly X apa nih, Samyang. Udah, ini tinggal mata nih. Mata kan nggak ada nih produk ini. Jadi aku mau pakai lip tint-nya lagi. Kalau tidak berhasil, aku akan mencoba blush-nya. Jadi isi itu juga satu dulu warna Fanta. Keren sih. Bisa sih ini. Bisa. Satu lagi. Oh, boleh juga nih. Tapi kayaknya mau, karena dia ngeblontang-blanteng gitu loh, nggak rata. Jadi aku pakai blushernya juga. Aku tambahin. Aku lupa kayak gini, kirain tuh ada kacanya. Gak ada. Terus aku mau kasih highlight juga. Udah, maksimalin aja pokoknya udah ya. Pakai highlightnya buat di. Wow. Ini bikin juga sih lumayan. Tambah di sini. Kirain tuh, aku tuh kemarin sempat mikir-mikir gitu. Kayaknya aku nggak terlalu meling-meling gitu. Maksudnya kak, melitannya kayak gak ada gitu, warnanya kok putih doang. Aku pikir tuh gak bisa gitu jadi highlight, gak merambutkan. Aku tuh suka bikin konten kayak gini tuh kayak lagi mainan gitu sih, bukan karena pinter make up. Ini bukan tutorial ya gengs. Nyara bisa make up apa belas. Gimana gengs, bagus gengs. Terus mari kita step terakhir. Aku pakai yang Hot Edition Lip Sauce Tint. Ini yang nomor 1. Yang tadi ini nomor 2. Ini aku pakai buat mata juga tadi. Agak fanta-fanta gitu. Bekas titiknya tuh dia nggak ini tahu, kalau kita titik-titik kayak tadi tuh bekas dia tadi ditulis-tulis itu nggak hilang. Terus entah kenapa kalau apa pakai lip tint itu
Nah, yang tambah merah tuh yang bawahnya doang tuh. Yang atas cuma di bagian dalamnya gitu loh. Malah jadi ngeombre sendiri. Dan apa namanya Elinor sebentar ya teman-teman, nanti aku balik. Halo, I'm back teman-teman, gimana hasilnya? Aku sih cukup puas sih dengan makeupnya yang item-nya nggak terlalu banyak ini, tapi kayak ini aja tuh dia bisa multifungsi, bisa dipakai buat eyeshadow, aku suka berbuatan eyeshadow, bisa juga buat blush on gitu, dan tentunya buat bibir, jadi multifungsi. Terus ini sebenarnya aku nggak suka karena becek-becek basah gimana gitu, tapi ternyata hasilnya bagus, warnanya aku puas banget. Kali ini aku nggak berlebihan, warnanya agak coklat-coklat gitu, jadi hasilnya juga nggak terlalu yang minor putih banget. Terus blushnya ini mantep banget, jadi kalau misalnya nggak pede mau make upan terlalu jreng gitu, ini hati-hati banget, jangan banyak-banyak. Tapi ini juga bisa dipakai buat eyeshadow gitu. Terus ini yang aku pikir tuh bakal kelihatan cuma putih tok, ternyata juga ini kayak lampu neon nih hidung aku, ternyata tetap kilat, jadi good job. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Klik like dan subscribe. Oh iya, jangan lupa aku ada giveaway buat produknya Tom Moly yang pewarna rambut, dan nanti ada item lain yang mungkin aku akan tambahkan. Mungkin itu bisa Tom Moly, bisa juga item lain yang aku punya. Jadi jangan lupa komen di bawah ya. Sekali lagi, jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga tentunya share di sosial media kalian.